soalan SPM tahun 2012, kertas 1 soalan nombor 10. Okey, diberi bahawa 11 y tambah 4 dan 3y tolak x adalah tiga sebutan berturutan bagi satu janjang aritmetik. Okey. So kita nak cari ungkapkan y, kita nak cari y dalam sebutan x, dan bahagian b kita nak cari beza sepunya ataupun common difference. Okey. Like I said in the previous progression video, apabila kita diberi tiga sebutan yang berturutan, kita diberi 11, kita diberi y tambah 4 dan juga kita diberi 3y tolak x. Okay, tiga sebutan yang berturutan, 3 consecutive terms. Salah satu cara yang paling simple kita nak selesaikan masalah ni adalah kita faham apabila kita jumpa janjang aritmetik ni, mesti janjang aritmetik ada common difference, beza sepunya. Macam mana kita cari beza sepunya? D, macam mana kita cari? Kita akan buat T3 tolak dengan T2, correct? Iaitu 3y tolak x tolak dengan y tambah 4. Saya selalu letakkan kurungan supaya saya tak buat kesilapan. Selalunya kalau macam nak darab nombor negatif kan, I might do a mistake, so I always letak kurungan. And satu lagi, saya boleh nampak yang iaitu T3 adalah 3y tolak x dan T2 adalah y tolak 4. I do one by one. Okay, saya tak nak kelang kabut buat banyak-banyak step sekali. And then, so this will be 3y tolak x tolak y tolak 4, right? So negatif darab dengan positif adalah negatif, negatif darab dengan positif adalah negatif. So here I will get 3y dengan y, saya boleh join 3y tolak y 2y, and then x nothing much, only x tolak x, and then finally I write down the number tolak 4. So ini adalah common difference. Dan saya dapat common difference ni dengan menggunakan kaedah T3 tolak T2. And kita tahu that another way to find common difference is T2 tolak dengan T1, correct? So what is T2? Sebutan yang kedua, Y tambah 4 tolak dengan sebutan yang pertama adalah 11. So this will be Y tambah 4, darab masuk becomes negative 11. Dan jawapan akhir, Y tolak, I get 7. Right? Y tolak 7. So, ini pun adalah common difference. Dan kita pasti that when I say common difference, D yang pertama dan D yang kedua kita dapat ni mestilah mempunyai nilai yang sama. So, what I can do is 2y tolak x tolak 4 mestilah sama dengan y tolak 7. Now, what are we going to find? Kita nak cari y dalam sebutan x. So what shall I do? Kumpul y on the one side and the rest to the other side. Y pindah ke sebelah sini. So I will have 2y minus y equals to, yang lain semua pindah sebelah sini. So I'm going to have negative x pindah jadi positive x. Tolak 4 pindah jadi tambah 4. And then sini asal dah ada negative 7. So we continue. 2y minus y equals to x plus 4 minus 7. 2y minus y adalah y. X, 4 tolak 7 is negative 3. So, jawapan akhir, y adalah sama dengan x tolak 3. Soalan minta y dalam sebutan x. So, this is the answer. Y sama dengan x tolak 3. And kita tengok bahagian B, seterusnya kita nak kena cari beza sepunya jika x diberi sama dengan 8. So saya boleh guna persamaan ni, 2y tolak x tolak 4, sebab ni akan memberi saya nilai bagi D dan ni pun akan bagi saya nilai D, kan? D sama dengan y tolak 7. Now I want to use this sebab ni nampak mudah. D sama dengan y tolak 7. So D sama dengan y tolak 7, correct? Dengan menggunakan persamaan ni, saya boleh dapat nilai common difference, nilai beza sepunya yang soalan nak kita cari, right? Tetapi, kalau nak cari nilai D, saya perlukan nilai Y. But I know, in this first part, saya dah dapat dah Y sama dengan X tolak 3.
So, apa nilai y yang saya kena isi di sini? So, y sama dengan x tolak 3. Am I right? So, nilai x telah pun diberi oleh soalan iaitu 8. 8 tolak 3. So, y adalah 5. So, soalan kata x adalah 8. Bila x 8, bila saya gantikan x 8, y adalah sama dengan 5. So, what do I do? 5 tolak 7. So, that's all. The answer will be negative 2. Now, if you look, kita gunakan persamaan yang ni kan. D sama dengan y tolak 7. What will happen kalau saya guna ni? D sama dengan 2y tolak x tolak 4. D sama dengan 2y tolak x tolak 4. What will happen? So, D sama dengan 2y, saya dah dapat 5. Correct? Saya ganti x 8, y dapat 5. Tolak x, nilai yang soalan beritahu adalah 8 tolak 4. So, now what is this? 10 tolak 8 tolak 4. And if you calculate this, jawapan ni pun akan bagi kita jawapan yang sama. D sama dengan negative 2. So, jawapan akhir, D sama dengan negative 2. So, that's all for today's video. Kalau kamu ada apa-apa soalan mengenai soalan ni ataupun topik ni, kamu boleh tanya saya di ruang komen di bawah dan saya akan bantu kamu untuk jawab soalan-soalan kamu. And untuk support channel saya harap kamu boleh subscribe channel ni dan kamu boleh share kepada kawan-kawan yang lain. And I hope dia akan membantu untuk jawab soalan SPM nanti. So, that's all for today's video. See you in the next video. Bye-bye.